Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Untuk bisa mengikuti pertemuan kegiatan pembukaan calon anggota baru ASPTRI. Bapak Ibu sekalian, pertama kami sampaikan terima kasih kepada ketua umum, para pengurus, dan tentunya pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dengan upaya promotif preventif, pelayanan kesehatan tradisional baik ramuan maupun keterampilan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang menyatakan yang mengandung nilai pengalaman secara empirik yang harus dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Upaya pelayanan kesehatan dengan konsep kembali ke alam atau back to nature dewasa ini banyak perhatian masyarakat global karena upaya ini terus berkembang seiring dengan sistem pelayanan kesehatan konvensional. Bapak-Ibu sekalian, banyak peraturan pemerintah juga telah mengatur bahwa pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional empiris, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Pelayanan kesehatan tradisional empiris sebagai bagian pelayanan kesehatan tradisional yang bermanfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Pelayanan kesehatan tradisional empiris ini adalah keterampilan, ramuan, dan kombinasi keduanya. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, ramuan merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan tradisional Indonesia yang tengah berkembang dan diminati oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional ramuan ini dapat menunjang upaya kesehatan, khususnya promotif di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ASPTRI sebagai salah satu perkumpulan penyehat tradisional telah bermitra dengan Kementerian Kesehatan wajib untuk membina anggotanya penyehat tradisional agar dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional ramuan yang aman, bermanfaat, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ASPTRI, jajaran pengurus, dalam penyelenggaraan kegiatan online ini. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi bagian dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat yang akhirnya dapat berkontribusi pada pembangunan kesehatan di Indonesia. Bapak Ibu, kami berharap kegiatan pembekalan calon anggota baru ASPTRI ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dan yang dapat dilakukan tentunya dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, mari kita sama-sama membuka pertemuan online pembekalan calon anggota ASPTRI secara resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.